rangka mengikuti Porprov ke-12, Wali Kota Jambi Syarif Fasya melaksanakan pelepasan kontingen Porprov Kota Jambi bertempat di lapangan Balai Kota Jambi. Turut hadir Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi, Kapolresta Jambi, Dandim Batanghari, Sekda Kota Jambi Budidaya selaku Ketua Kontingen Atlet Porprov ke-12 Kota Jambi, serta unsur Forkompimda. Fasya mengatakan semua pejabat dilibatkan dalam kepengurusan untuk semua cabang olahraga dari Kadis hingga Camat, dan diharapkan dapat memberikan tenaga, pikiran maupun dana agar atlet Kota Jambi mendapat hasil terbaik. Kami semua, baik aparatur pemerintah, Forkompimda dan juga seluruh masyarakat Kota Jambi mendoakan mereka semua untuk bisa tetap mempertahankan juara umum. Dan saya juga sudah menginstruksikan kepada semua OPD-OPD pejabat Pemkot untuk mendampingi masing-masing cabang yang sudah saya tunjuk. Dan sekaligus kami juga menyampaikan bahwa bagi atlet-atlet yang berprestasi nanti yang mendapatkan medali, kami sudah siapkan bonus atletnya. Tidak menunggu anggaran 2019, tetapi di anggaran 2018 ini kami sudah siapkan bonusnya sejumlah perolehan medali. Dari Jambi, Rafiq Ria Tribrata TV. Salam Tribrata.